Perawat itu apa sih? Relawan tanpa jasa. Perawat itu apa sih? Perawat itu siap tanggap 24 jam. Perawat itu apa sih? Perawat itu apa sih? Perawat itu hebat. Perawat itu apa sih? Mulia. Perawat itu apa sih? Perawat itu kan mahal. Perawat itu apa sih? Perawat itu di mana orang lain libur, kita pasti berjuang dengan hadir orang lain. Perawat itu, ya. Perawat itu apa sih? Perawat itu kebanggaan tersendiri. Perawat itu apa sih? Perawat itu bekerja dengan hati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bigi Anato, saya dari D3 Keperawatan A dan bersama teman saya. Saya Bigi Anila. Oke, di sini kita akan menampilkan sebuah lomba yang berjudul. Bagaimana kelanjutannya? Cekidot. Mama dengar dari si Bibi, kamu jarang ada di rumah. Gak usah tahu deh, Mama tahu dari mana aku jarang di rumah.
pohon terbaru. Oh my god. Apaan? Kita berburu yuk. Ayo, ayo. Ibu-ibu yang lain di mana ya? Ayo, kita aja ya di situ kita samperin. Ayo, ayo. Ibu-ibu kemana? Ayo kita cari yuk. Yuk, yuk, yuk. Ih, bagus banget, lihat deh. Iya, bagus banget. Dapat cat kukunya jengli. Ya Allah, oh my god. Ayo kita ajakin yuk. Ibu yang lain ya, yuk. Bagaimana keadaannya? Ada luka atau diam?
sama bapak. Yang mana dokter? Sedang hamil anak sama bapak. Hamil? Apa? Hamil gimana? Jadi selama ini anak ibu sama bapak telah hamil selama 2 bulan. Dokter nggak bercanda? Iya, ini serius dan hasil CT scan-nya itu anak ibu sama bapak sudah hamil. Ini semua gara-gara papa. Papa sih. Mama yang ngurus anak bagaimana? Itu kan produk papa, berarti papa yang salah. Papanya sibuk terus. Mama yang harus mengurus anak. Pokoknya nggak mau, itu semua salah papa. Udah bu, sudah sebaiknya ibu saat ini menjenguk anak ibu saja. Ya. Jenguk pak? Tuh, dia nggak apa-apa. Pain coba. Berapa? Jul, sakit apa? Abdomen. Sakit apa Jul? Ah, oh, hamil di luar nikah, syukur Allah. Sama siapa Jul pelakunya? Rama. Ayo, ayo.